Okay. Terima kasih Dato' M. Tua. Terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan pindaan perkara 119-1-A Perlembagaan Persekutuan, iaitu untuk menurunkan had usia mengundi pilihan raya kepada 18 tahun. Jika dilihat dari aspek hak sebagai rakyat, saya lihat pindaan ini sebagai suatu perkara yang baik. Tetapi yang menjadi kerisauan saya adalah kesedaran politik itu. Sejauh manakah masyarakat kita di luar sana faham apa itu politik, apa itu pilihan raya, dan apa itu BN, apa itu PH, dan apa yang hendak diundi nanti. Sebab yang dipertua, masyarakat kita di luar sana masih ramai yang belum jelas tentang peranan mereka sebagai pengundi. Di kawasan pedalaman, malah ada juga di bandar-bandar, mereka mengundi kerana rasa takut. Bagi mereka, kerajaan itu adalah Barisan Nasional, dan kalau pilihan raya itu, mesti undi Barisan Nasional. Kalau tidak nanti, bantuan kebajikan ditarik balik, duit kuam anak di sekolah ditarik balik, pinjaman buku teks di sekolah pun ditarik balik. Anak-anak mereka yang kerja kaki tangan kerajaan akan dipindahkan ke tempat yang jauh. Alasan mereka remeh tetapi diterima pakai oleh masyarakat di luar sana. Betapa hebatnya penjenamaan Barisan Nasional itu selama lebih 50 tahun. Tahniah, tetapi pemahaman itu salah. Saya setuju dengan Petrajaya tadi. Kita perlu membawa politik yang berteraskan pembangunan, berteraskan kemajuan, bukan politik yang berteraskan kebencian, memfitnah dan sentimen-sentimen perkauman yang memecah belahkan rakyat. Kita bukan saja perlu mendidik rakyat bahawa undi itu adalah satu tanggungjawab, bahawa undi itu adalah rahsia, undi adalah hak individu, malah bagi saya masyarakat di luar sana perlu dididik bahawa setiap projek kerajaan adalah projek dari duit kerajaan, duit rakyat, bukan duit BN, bukan duit UMNO, bukan duit GPS, bukan duit PH. Maka rakyat perlu tahu, balai raya atau dewan seberguna di luar sana adalah milik rakyat, hasil duit cukai rakyat yang dikembalikan kepada rakyat sebagai projek pembangunan. Penjelasan. Kami petang ni kami nak sokong usul ni. Ya. Janganlah perli-perli. Tidak. Saya cuma nak menjelaskan keadaan. Kita nak sokong ni. Bagilah ucapan yang baik sikit. Dalam masa yang agak terhad ni, saya teruskan. Yang Muhammad semua tumpukan kepada pindaan. Ya, oleh itu semua orang yang... Okey, oleh itu semua orang perlu tahu bahawa setiap projek adalah daripada kerajaan. Kita tidak mahu nanti ada suara sumbang mengatakan kerajaan bahawa kenyataan PH dulu pun pergi ke sekolah yang BN buat. Kerajaan yang memesongkan dan mengelirukan rakyat kerana tidak faham apa itu politik. Ya. Pengetahuan serta kesedaran politik ini perlu diselitkan dalam mata pelajaran di peringkat sekolah menengah supaya bakal-bakal pengundi ini tahu dan faham. Bukan itu sahaja, sejarah pembentukan Malaysia, pengetahuan tentang undang-undang tanah, terutama tanah NCR juga penting dan perlu diselitkan dalam mata pelajaran dalam peringkat sekolah menengah. Pendaftaran undi secara automatik saya setuju. Tetapi kemudahan turun mengundi itu juga perlu dititik beratkan. Bagaimana kita dapat membawa berpuluh-puluh ribu pengundi Sarawak yang kini tinggal di Johor untuk menunaikan kewajipan mereka. Ramai lagi golongan muda, golongan belia dari Sabah Sarawak yang telah berhijrah ke bandar-bandar, merantau bekerja di Semenanjung untuk mencari nafkah. Jadi bagaimanakah kita nak mendekatkan kotak undi ini kepada rakyat? Kita tidak mahu rakyat dipancing, diumpan guna duit minyak bot ataupun duit tambang kapal terbang. Terutama untuk masyarakat-masyarakat kita di luar bandar. Mungkin SPR perlu mengambil kira penyediaan pengangkutan untuk membawa masyarakat kita khususnya di luar bandar yang perlu naik bot berjam-jam dan perlu melalui jalan balak Tanah Kuning berjam-jam untuk pergi mengundi. Jadi sekian hujah saya demi belia dan masa depan masyarakat belia Malaysia, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih.